Halo guys, balik lagi sama gue Aldi pastinya di Google Plus Lounge. Dan sore ini, di hari terakhir Java Jazz 2012 ini, sebelum kita nonton Stevie Wonder, gue udah kedatangan nih sama satu tamu yang cantik banget pastinya. Suaranya keren abis. Langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Monita. Apa kabar Mon? Baik. Mon, apa Nit apa Ta dipanggilnya nih? Monita. Monita ya? Yeah. Mon aja ya? Yeah. Monita sehat ya? Sehat banget. Sehat banget. Hari ini main berapa kali? Hari ini dua kali. Dua kali. Udah kayak minum obat ya, sehari dua kali ya. Gimana perasaannya bisa main di Java Jazz? Ini pasti udah sering dong, udah dari tahun-tahun lalu juga udah sering main dong. Ini yang kelima. Kelima. Ya. Gimana perbedaan-perbedaannya? Coba bisa ceritain mungkin. Setiap tahun sih pasti ada perbedaan. Mm-hmm. Kayak tahun pertama mainnya kolaborasi karena waktu itu baru selesai Indonesian Idol. Jadi betul. Mainnya rame-rame. Waktu itu featuring sama Dave Koz sama Vinny Valentino. Cool. Terus 2009 main hanya berdua aja. Okay. Di lobby stage. Jadi jadi setiap tahun pengalamannya beda-beda. Kadang-kadang ntar di panggung yang agak gedean, ntar yang ada cuma di depan. Yang ya, ada experience yang beda-beda ya. Nah oke, itu soal Java Jazz. Kalau soal album nih, lo punya satu album yang judulnya Dream, Hope, and Faith. Yeah. Nah, dengan singlenya Ingatlah. Gitu ya. Gue misalnya nyanyi tapi. Nah itu lumayan sukses lah ya. Apakah lu udah merencanakan untuk album kedua gitu atau gimana nih? Apa mau main di festival-festival aja gitu? Kalau sembaring sih sebenarnya ini Java kemarin persiapin Java Jazz Festival tahun ini sambil ngumpul-ngumpulin materi buat album berikutnya. Yeah. Karena sebenarnya kalau untuk bikin konsep album kan nggak mudah gampang, ya. Jadi pengennya kasih kumpulin yang dulu paling baik dan paling enak. Bener. Supaya long lasting. Tapi emang temanya tetap cinta ya. Tema cinta, karena kan cinta sebenarnya bisa dipandang dari segala sisi. Asik, mudah-mudahan gak galau ya. Enggak. Oke, okay. Monita, ini kan kita di Google Plus sekarang ada namanya fitur, salah satunya adalah Hangout. Okay. Dimana lo bisa sama geng lo. Ya, okay. Sampai ini keren banget ya. Bisa sampai bersembilan, bisa ngobrol, bisa gosip gitu ya. Apapun yang bisa lo lakuin, bisa deh tuh di situ. Lo sebelumnya punya Google Plus? Punya. Tapi belum tahu dong ini, karena ini baru banget gitu. Nah, ini baru pertama kali sih. Benar, di sini udah ada Astrid sama siapa? Mbaknya satu lagi? Sorry. Halo? Ajang. Ajang sama Astrid ya, oke. Okay. Mungkin dari Astrid dulu, di sini udah ada Monita, lo katanya ngefans banget sama dia, lo mau nanya apa? Jangan nanya rumahnya. Lo udah punya pacar belum, Kak? Oh. Udah. Sudah punya, emang kenapa? Ini asik banget ya. Emang lo mau sama dia? Enggak, soalnya kan ada, mau kenalin ya? Pendamping. Iya. Iya, iya. Oke, oke, oke. Gitu ya. Tapi udah ya? Udah. Oh, gitu. Tapi udah punya ya? Ada. Sorry banget kalau lo pengen ya. Gua aja enggak bisa ya. Sekarang ke Ajang coba. Ajang mau nanya apa ke Monita? Mau nanya itu ikut apa? Thank you. Perasaannya gimana ikut event sebesar ini? Iya, iya, iya. Kalau untuk untuk lo ikut event sebesar ini gitu gimana? Ya kalau buat gue sendiri sih ini suatu kebanggaan dan gimana ya seru banget. Apalagi selain kita main kita bisa lihat musisi yang internasional atau lokal jadi seru sekali. Lo kalau bisa memilih gitu lo mau kolaborasi sama artis luar pengen sama siapa lo? Dari tahun ke tahun sih nungguin Norah Jones sama John Norah Mayer. Norah Jones sama John Mayer kali ya. Gokil ya. Iya iya iya. Oke, kalau itu mudah-mudahan tahun depan bisa ya Monita ya. Oke, kalau gitu teman-teman thank you banget nih. Thank you. Sudah nanya-nanya. Oke. Okay, dadah. Tetap gunain Google Plus ya jangan lupa ya. Monita terima kasih sekali udah mau mampir-mampir. Abis ini kita mungkin bisa nonton Stevie Wonder bareng ya. Iya. Terus nanti pulang langsung gue cobain ini. Oke. Sudah Monita sukses album keduanya mudah-mudahan cepat rilis ya kan. Thank you. Dan sukses buat semua yang akan dijalanin ini ya. Thank you. Selamat. Thank you. Terima kasih. Sukses. Itulah tadi dia obrolan gue sama Monita. Semoga Monita sukses dan lo semua juga sukses. Jangan lupa untuk pakai Google Plus ya. Dah. Thank you.